Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Asri Joyofam. Ya, selamat pagi sobat. Dimanapun Anda berada, ini hari ini saya mau perbaiki atau mereparasi meja jati yang sudah usang. Jadi usangnya itu karena kena panas hujan, soalnya posisinya di luar rumah. Nah, ini untuk kondisinya bisa kita lihat. Nah, sudah banyak apa ini hitam-hitam. Jadi mungkin ini karena kena panas hujan setiap hari selama 1 tahun lebih. Dan ini pun saya beli dengan kondisi tidak baru, jadi bekas. Meja-meja bekas saya beli pada saat itu 350 sobat. Nah, kita mencoba memperbaiki biar kelihatan tampak seperti baru lagi dan indah untuk dilihat. Gitu sobat. Yang saya siapkan adalah ambril dan gerinda. Dan ambril itu ukuran 180 sobat. 180. Ya, langsung kita rakit dan kita eksekusi sobat. Dan kaki-kakinya juga kita bersihkan, kita perbaiki. Thank you.
monggo terserah mereknya. Tapi saya memakai ini karena campurannya air. Nah ini langsung saya finishing. Untuk campurannya sedikit air saja, langsung kita finishing pas ya, syukur-syukur di bawah sinar matahari, jadi untuk hasilnya bisa maksimal, keringnya bisa maksimal. Nah ini penguasan yang pertama sobat. Selanjutnya kita lakukan penguasan yang kedua sampai 3 kali supaya bisa kita lihat hasil yang maksimal seperti itu sobat. Ciamik begitu sobat. Ini penguasan yang ketiga kalinya. Jadi setelah penguasan pertama kering, saya lanjutkan penguasan yang kedua, kering, dan yang ketiga. Begitu nanti sudah kering sobat, untuk penguasan yang ketiga itu saya kasih clear. Jadi kita tunggu kering dulu ini. Kita tunggu kering dulu. Ini hasilnya. Nah, selanjutnya setelah ini kita kasih clear. Jadi clear itu bertujuan untuk mengunci ataupun menggilapkan, jadi finishing akhir. Ini sobat. Jadi saya juga pakai mobilek juga.
dengan campuran air, itu bertujuan untuk menghilangkan atau mengunci untuk apa pelitur yang kita kuaskan. Jadi kita tuangkan sedikit air, campurannya sedikit aja sobat. Jadi jangan terlalu banyak, nanti kalau terlalu banyak terlalu encer, jadi hasilnya kurang maksimal. Nah ini langsung kita kuaskan sobat, kuaskan pakai clear supaya nanti hasil yang saya kerjakan ini terlihat kilat. Nah, ini untuk hasilnya setelah kering saya jemur. Yang saya lakukan dengan clear tersebut saya kuaskan 3 kali sobat. Nah ini untuk hasilnya, untuk meja yang tadinya kelihatan sudah usang, nah, kita perbaiki, saya perbaiki biar kelihatan baru. Nah, kita lihat jadi kilap sobatku. Nah, sambil kita lakukan penjemuran biar nanti bisa menutup pori-porinya. Gitu sobat. Nah ini untuk permukaannya sobat. Nah, permukaannya serat-serat jatinya kelihatan. Jadi kelihatan guratan-guratannya. Untuk hasilnya alhamdulillah bisa maksimal. Ya, sekian dulu ulasan dari saya sobat. Terima kasih. Ini hasil kerja yang saya lakukan. Mohon maaf bila ada salah tutur kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Tetap terus berkarya.